dengan adanya program Dondarela. Ya, Dondarela itu adalah donor darah sukarela. Alhamdulillah di tahun 2020 kemarin kita melaksanakan 4 kali. Hari ini adalah yang pertama di tahun 2021. Insya Allah kami akan memprogramkan bekerjasama dengan PMI dan mungkin nanti dari teman-teman ARB kami juga akan saya libatkan untuk membuat perencanaan berikutnya. Karena donor darah ini pasti saudara-saudara kita di luar sana pasti sangat banyak yang membutuhkan. Jadi setetes darah kita untuk saudara kita pasti sangat bermanfaat. Harapan kami insya Allah mudah-mudahan habis donor darah ini teman-teman semua disehatkan badannya oleh Allah. Amin. 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 Jadi baru pertama ya perdana ini? Perdana di tahun 2021. Ini baru tanggal gitu. Kan 2021 baru 5 hari. Benar, ya, ini tanggal 5 ya kan? Tanggal 5 berarti 4 kali, Bu. Jadi setahun itu rencananya insya Allah 4 kali, kalau bisa 5 kali. Kalau bisa. Jadi sebelumnya sudah, Pak, ya? Bulan sekali. Sudah. Bahkan kami itu sudah 4 kali menerima piagam dari PMI. Setiap kami ada kegiatan donor darah 2 minggu itu kita sudah dikirimkan piagam penghargaannya bahwa di Kelurahan Sugapura ini melaksanakan donor darah. Mantap banget ini, Pak, ya. Iya, alhamdulillah. Hebat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sesama kita. Amin. Karena amin, di luar sana pasti banyak yang membutuhkan. Amin. Dapat penghargaan termasuk hebat ini. Alhamdulillah, karena kita rutin. Ya. Rutin rencana insya Allah minimal 4 kali dalam setahun kami mengadakan di Kelurahan Sukapura. Ya. Dengan Pak Lurah. Iya, Abdul Rahman Hakim, Lurah Kelurahan Sukapura. Abdul Rahman Hakim, SIP, MSI. Terima kasih, Pak, atas pencerahannya. Ya. Semoga pendonor darah semakin semangat ya. Iya. Karena insya Allah buat kesehatan kita juga. Iya, betul. Karena darah itu menjadi pembaruan gitu ya. Iya, ada sirkulasi darah itu setelah di kita donor darah kan berarti ada sirkulasi. Saya yakin dan percaya yang donor darah orangnya sehat enggak semua. Karena apa? Diperiksa dulu, Pak, ya. Oh iya. Kalau dia tidak layak untuk diambil darahnya atau dia berdonor, itu kita tidak boleh melaksanakan itu. Kita tolak. Jadi diperiksa-periksanya melalui yang saja. Kita tolak. Jadi diperiksa-periksanya melalui yang saja. Diperiksa ininya juga tensinya saya lihat diperiksa tensi dan biasanya sih darahnya AB-nya ya biasanya dia kental atau apa dia kita enggak AB-nya. Kita apa namanya kalau kurang juga AB-nya itu kalau kurang dari 11 yang selanjutnya kalau berat badannya juga tidak memenuhi syarat itu kita tidak perbolehkan. Jadi berat badan juga menentukan. Jadi macam pengentalan darah tidak boleh. Terus berat badannya di bawah 45 kalau nggak salah ya itu juga tidak boleh. Terima kasih banyak pencerahannya. Kelurahan Sukapura memang hebat. Sukapura ikhlas. Ikhlas. Bahagia warganya. Iya. Maju kotanya.